السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Akal merupakan salah satu anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada umat manusia. Anugerah yang bisa membedakan antara manusia dengan hewan secara umum. Akal merupakan tempat untuk berpikir. Akal merupakan alat untuk menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Akal yang bersih tergantung pikirannya yang bersih, tergantung pada pikirannya yang jernih. Akal yang bersih akan melahirkan rasa tanggung jawab, sikap dan tindakan yang moderat. Pikiran yang buruk akan menyebabkan akal kita kotor. Akal yang kotor akan melahirkan tindakan yang buruk, tindakan yang bisa merugikan dirinya sendiri, bahkan bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Berpuasa tidak hanya berpuasa menahan diri dari tidak makan dan tidak minum, tetapi Allah juga memerintahkan kita supaya akal kita juga berpuasa. Berpuasa dari berpikir yang kotor, pikiran yang jorok, yang bisa membatalkan pahala puasa. Sehingga akal kita menjadi akal yang bertakwa, sesuai dengan tujuan Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Bertakwa tidak hanya mulutnya saja bertakwa. Bertakwa tidak hanya matanya saja bertakwa. Bertakwa tidak hanya tangannya saja yang bertakwa, tetapi akalnya pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa takut kepada Allah, takut untuk berpikir yang jorok, takut untuk berpikir yang kotor, takut berprasangka buruk terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita, takut berprasangka buruk kepada orang lain. Semoga kita mendapatkan hikmah di bulan Ramadan ini sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa rohani dan jasmani. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.